pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Baobao dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Yang kami sangat butuhkan saat ini, dan untuk melaksanakan kegiatan itu kami masih menggunakan motor-motor dari motor pribadi dari teman-teman. Selamat pagi pendengar dari Bukit Wulio Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional tingkat Kota Baobao 2023, momentum kolaborasi bergerak dan peduli terhadap sampah. Satpol PP Kota Baobao masih banyak kekurangan sarana pendukung untuk menjalankan tugasnya menegakkan peraturan daerah. Inilah Warta Kapten Pagi selengkapnya hari ini, 22 Februari 2023, bersama saya Siti Nur Hardianti. Berita yang pertama, peringatan Hari Peduli Sampah Nasional tingkat Kota Baobao 2023, momentum kolaborasi bergerak dan peduli terhadap sampah. Informasi mengenai hal itu dilaporkan Harul Mulko. Hari Peduli Sampah Nasional HPSN tahun 2023 tingkat Kota Baobao menjadi momentum semua pihak untuk bergerak dan peduli terhadap sampah. Hal ini perlu dilakukan agar kondisi lingkungan terjaga dengan baik. Wali Kota Baobao Laude Ahmad Moniense dalam peringatan HPSN yang dipusatkan di Pasar Wameo Baobao Selasa pagi mengatakan, keterlibatan berbagai pihak perlu ditingkatkan dalam upaya pengelolaan sampah karena keberhasilan pengelolaan sampah memerlukan kolaborasi program baik pusat dan daerah. Karena sampah menjadi persoalan serius dengan multidimensi masyarakat dan dunia usaha. Wali Kota menyebut jumlah sampah yang dikelola di tempat pembuangan akhir sampah TPA Wakonti Kota Baobao mencapai 100 ton per hari, yang berarti akumulasi selama 1 tahun sebesar 36.500 ton per tahun. Dengan jumlah sampah tersebut, maka pengelolaan sampah di tingkat industri rumah tangga, pasar memerlukan kerjasama semua pihak untuk memilah, mengolah, dan memanfaatkan sampah. HPSN yang diperingati tanggal 21 Februari 2023 di Kota Baobao dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan kerja bakti serentak dimulai pada jam 6 pagi yang dipusatkan pada 6 titik yaitu di Pasar Wameo, Kota Mara, di bawah Benteng Keraton, Jembatan Gantung sampai Jembatan Beli, Pasar Nugraha, dan Pasar Layalangi yang memberikan dampak yang lebih besar terhadap lingkungan dan kebersihan Kota Baobao, yang juga dilanjutkan dengan kegiatan lomba mewarnai bertema pengelolaan sampah pada PAUD se-Kota Baobao. Reporter RRI Baobao, Harul Mulku, melaporkan. Satpol PP Kota Baobao masih banyak kekurangan sarana pendukung untuk menjalankan tugasnya menegakkan peraturan daerah. Informasi selengkapnya dilaporkan Afriansyah. Itu yang kami sangat butuhkan saat ini, dan untuk melaksanakan kegiatan itu kami masih menggunakan motor-motor dari motor pribadi dari teman-teman. Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kota Baobao masih banyak kekurangan sarana pendukung untuk menjalankan tugasnya menegakkan peraturan daerah. Kasatpol PP Baobao LM Takdir mengatakan sarana pendukung yang masih kurang antara lain kendaraan roda 2. Pihaknya masih butuh sekira 6 unit motor untuk patroli penjagaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kendaraan dinas tersebut lanjut Takdir untuk memaksimalkan patroli di jalan-jalan sempit yang tidak bisa dijangkau kendaraan roda 4. Artinya kendaraan roda itu anggota kami bisa leluasa masuk di
tempat-tempat lorong-lorong atau di jalan-jalan yang tidak dijangkau oleh roda 4. Itu yang kami sangat butuhkan saat ini, dan untuk melaksanakan kegiatan itu kami seperti yang kami sampaikan tadi masih menggunakan motor-motor dari motor pribadi dari teman-teman. Selain itu, kata Takdir, pihaknya membutuhkan kendaraan roda 4 berupa truk bak terbuka untuk memuat baliho tak berizin ketika melakukan penertiban. Saat ini, kata Takdir, pihaknya hanya memiliki truk bak tertutup untuk memuat personil. Sedangkan untuk melakukan penertiban baliho, pihaknya terpaksa meminjam mobil truk sampah milik Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian kalau untuk roda 4, kami butuh satu saja sebenarnya, yaitu roda 4 untuk penertiban baliho. Penertiban baliho kemarin kami meminjam roda 4 Lingkungan Hidup. Karena yang ada kami ini ada roda mobil truk tertutup, itu untuk mengangkut personil, tapi untuk baliho kita tidak bisa muat di situ. Kemudian lanjut Takdir, menjelang pemilu 2024, pihaknya membutuhkan tameng atau pelindung diri untuk mengantisipasi adanya unjuk rasa. Saat ini kata Takdir, tameng yang dimiliki kondisinya banyak yang telah rusak. Kemudian untuk menjelang pemilu ini, sarana-prasarana yang kami butuhkan mungkin agak besar, misalnya untuk memacau massa. Itu kami butuh tameng atau pelindung diri, itu kami belum ada di situ. Jadi untuk mengantisipasi UNRAS, salah satunya itu memang kami butuh itu, artinya kesiapan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Kita beralih ke informasi lainnya. Penerimaan pajak sangat diperlukan sebagai penopang utama membangun daerah. Informasi mengenai hal itu kembali dilaporkan Harul Mulko. Sedangkan total belanja negara ada 2.714 triliun dan 76.7 triliun ditransfer ke daerah, yang tentunya sebagiannya menjadi penopang utama dalam rangka pembangunan daerah di Kota Bau-Bau. Capaian penerimaan perpajakan sangat diperlukan untuk membiayai belanja-belanja pemerintah sekaligus menentukan seberapa dalam pembiayaan yang harus dipersiapkan. Di sisi lain, perpajakan juga harus melindungi berbagai aspek ekonomi yang ada di Indonesia sehingga masyarakat maupun sektor usaha dapat terus tumbuh, berkembang, dan bersaing baik secara lokal maupun global. Pemahaman inilah yang mesti terus dibangun sehingga dapat mewujudkan Indonesia yang adil dan sejahtera. Hal itu diungkapkan Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Muniansi saat menghadiri tax gathering kantor pelayanan pajak KPP Pratama Bau-Bau Selasa pagi. Bapak-Ibu sekalian, secara nasional pajak menopang 77,45% dari penerimaan negara di tahun 2022. Sedangkan total belanja negara ada 2.714 triliun dan 76.7 triliun ditransfer ke daerah, yang tentunya sebagiannya menjadi penopang utama dalam rangka pembangunan daerah di Kota Bau-Bau dan juga kabupaten kota lainnya yang masuk dalam wilayah pelayanan pajak Pratama Bau-Bau. Sementara itu, Kepala KPP Pratama Bau-Bau Tangguh Dewantara mengatakan tax gathering ini sengaja digelar sebagai ucap syukur dari Direktorat Jenderal Pajak karena pada tahun 2022 KPP Pratama Bau-Bau mampu merealisasikan penerimaan pajak melebihi target, yakni sebesar 649 miliar atau mencapai 132% dan tumbuh sebesar 46% dibandingkan tahun 2021. Ini semua berkat di sini pahlawan-pahlawan bangsa masa kini, para wajib pajak yang bisa memberikan sumbangsih memenuhi kewajibannya dan juga dukungan dari pimpinan daerah di KPP Pratama Bau-Bau khususnya di sini sebagai stakeholder, sebagai wajib pajak juga yang sumbangsih di penerimaan sangat besar di Bau-Bau. Dalam kesempatan itu, masyarakat dan pengusaha diminta segera melaporkan kewajiban penyampaian SPT tahunan PPH tahun 2022 dan melakukan pemadanan data NIK dengan NPWP sebelum 31 Maret 2023. Reporter RRI Bau-Bau, Herul Mulku, melaporkan. Berita yang terakhir.
Capaian PAD dari sektor pariwisata di Kota Bau-Bau pada tahun 2023 tercatat mencapai 7,6 miliar rupiah. Capaian tersebut naik sebesar 1,6 miliar jika dibandingkan realisasinya di tahun 2021. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Untuk realisasi tahun 2022, urusan PAD di sektor pariwisata mencapai 7 miliar 605. Capaian pendapatan asli daerah PAD dari sektor pariwisata di Kota Bau-Bau pada tahun 2022 tercatat mencapai 7,6 miliar rupiah. Kepala Dinas Pariwisata Bau-Bau Idrus Taufik Saidi mengatakan, capaian tersebut naik sebesar 1,6 miliar rupiah jika dibanding realisasi tahun 2021 sebesar 6 miliar rupiah. Capaian PAD sektor pariwisata itu, kata Idrus, disumbang dari pajak hotel sebesar 1,6 miliar rupiah, pajak restoran 5,4 miliar rupiah, pajak film 467 juta, pajak hiburan malam 52 juta rupiah, dan retribusi objek wisata khususnya Benteng Wolio dan Batu Sori sebesar 18,4 juta rupiah. Jadi untuk realisasi tahun 2022, urusan PAD di sektor pariwisata mencapai 7 miliar 615 juta 900.733 rupiah. Dibandingkan dengan tahun 2021, 6 miliar 95 juta sekian-sekian. Berarti kenaikannya 1,6 miliar. Menurut pria yang akrab disapa Veki ini, naiknya PAD dari sektor pariwisata itu selain karena kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dicabut, pihaknya intens promosi untuk menarik kunjungan wisatawan. Promosi tersebut, kata Veki, melalui beragam sarana publikasi, diantaranya bekerja sama media pers, melalui website dan media sosial di Dispar Bau-Bau, hingga pihaknya membuat majalah di salah satu maskapai penerbangan sebanyak 10.000 eksemplar yang disebar di seluruh Indonesia. Akhir tahun 2021 kemarin, memanfaatkan momen di akhir pandemi itu untuk membuat majalah di salah satu maskapai penerbangan sebanyak 10.000 lembar eksemplar yang tersebar seluruh Indonesia. Pastilah mungkin ada yang kemudian bersimpati, yang berempati, dan kemudian menyiapkan waktunya ingin berkunjung ketika melihat promosi itu. Kami menyampaikan destinasi terbaik serta beberapa tempat menginap di Bau-Bau. Ia juga mengakui pariwisata Bau-Bau semakin terpromosi karena kehadiran Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu yang sekaligus dianugerahi gelar adat dan budaya bergelar Laode Muhammad Joko Widodo Lakina Bawangi Yi Nusantara dan sekaligus dinyatakan menjadi warga, kerabat, serta sesepuh Kesultanan Buton. Di samping itu, kata Veki, Kota Bau-Bau semakin dikenal dengan keberhasilan Limbo Wolio masuk 50 besar desa wisata terbaik dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2022 yang merupakan program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Karena itu dirinya optimis kunjungan wisatawan bisa terus meningkat, apalagi secara geografis, Kota Bau-Bau dan secara umum Pulau Buton berada di jantung Indonesia antara Sabang dan Merauke serta Miangas dan Pulau Rote. Veki menambahkan, adapun target PAD sektor pariwisata Kota Bau-Bau pada tahun 2023 ini ditetapkan sebesar 10 miliar rupiah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional tingkat Kota Bau-Bau 2023, momentum kolaborasi bergerak dan peduli terhadap sampah. Satpol PP Kota Bau-Bau masih banyak kekurangan sarana pendukung untuk menjalankan tugasnya menegakkan peraturan daerah. Demikian Warta Kapten hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda dan sampai jumpa.